Oke, Haiser balik lagi sama gue, Astrid, host magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Haiser Wheel. Nah, kali ini gue dapat info tadi malam sama si Ilham tuh, katanya Obri itu lagi mau ditinggalin di rumah nih. Dan itu artinya gue punya kesempatan untuk nyulik Obri kali ini. Gue mau kayaknya pengen mempercantik Obri kali ya. Karena kan sebentar lagi mereka akan ada trip ke kota-kota di Pulau Jawa tuh. Jadi gue pengen bikin Mas Aldi ini nyaman di perjalanan. Lihat seperti apa keseruannya kali ini. Kaiser, sekarang gue udah nyampe di Bekja dan gue mau minta tolong nih sama Om Yanto, kira-kira bisa nggak dia ngebantu gue untuk ngeganti si Obri ini, bukan ngeganti sih ya, maksudnya nge-upgrade lagi nih, kan udah bagus sebenarnya kan untuk bagian entertainnya di dalam Obri. Cuman berhubung mereka ini mau perjalanan jarak jauh, mau keliling kota-kota di Pulau Jawa, gue pengen si Mas Aldi itu di dalam mobil paling nggak bisa karaokean, karena dia tuh demen banget sebenarnya nyanyi. Kalau misalnya kita jalan-jalan nih, itu dia pasti nyanyi mulu sepanjang jalan. Nah, gue pengen kameramen gue sampai ketawa tuh, karena emang bener dia tuh suka banget nyanyi. Jadi gue pengen paling nggak dia bisa karaokean. Mungkin kalau ada mic-nya lucu kali ya, maksudnya dia bisa nyanyi pakai mic gitu kan. Karena si Ilham kan biasanya nyetir nih. Nah, gue pengen kalau misalnya dia bisa karaokean pakai mic, kayaknya seru. Kita minta tolong Om Yanto, bisa nggak ya? Please, bisa. Yuk kita nyanyi. Halo Om. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya Astrid dari HSR Wheel, Om. Saya ini stafnya Mas Aldi. HSR Mas Aldi? Yes, betul. Mas Aldinya mana? Dia lagi keluar. Jadi, Om tahu Obri kan? Obri yang biasa kita oprak-oprak gitu. Nah, itu ya. Om. Jadi sekarang aku ini lagi nyulik Obri, Om. Obri yang kuning yang geber-geber tadi di depan. Nah. Pantesan. Ya. Saya cari-cari orangnya mana, biasanya udah langsung nongol. Mbak Astrid yang keluar. Ya, jadi gini Om, kan waktu itu aku sempat nonton tuh yang Om minta tolong si Ilham buat nyulikin si Obri untuk pasangin peredam. Nah, Ilhamnya mana Ilhamnya? Sama Mas Aldi dia. Oh, dia lagi pergi? Yes. Gitu. Terus? Sekarang aku kesini nyulik Obri juga nih, minta tolong bantuan Om Yanto. Mau diapain? Kan jadi, kemarin udah pasang sound systemnya. Nah, gini Om, kan kita ini mau ada perjalanan trip Om, keliling Pulau Jawa, pokoknya nyamperin kota-kota di Pulau Jawa deh. Jauh mau kan? Iya, mau keliling. Oh, okay. Kan jauh nih perjalanan nih. Ya. Si Mas Aldi itu kan seneng banget nyanyi Om. Emang dia bisa nyanyi? Bisa. Dia tuh baru tahu dia bisa nyanyi. Dia tuh seneng banget nyanyi Om. Nah, kalau misalnya aku minta tolong Om buat gantiin sistemnya si Obri ini, biar paling nggak dia bisa karaokean di dalam mobil, bisa nggak? Bisa dong, bisa. Tapi gini, yakin tuh bisa nyanyi dia? Bisa Om. Saya kemarin lihat di Instagram, sekilas sih ya kan. Cuma aku diemin aja. Dia bilang, oh kalau bisa karaoke enak nih, katanya seperti itu kalau nggak salah tuh, gitu loh. Gitu. Cuma aku diminta sih nggak ngomong apa-apa gitu. Nah, ini sebenarnya dia nggak tahu nih Om, aku kesini. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Oh, gitu. Jadi ini ceritanya misinya kepengen nyenengin dia. Iya. Wah, keren juga kan. Tuh. Culik lagi. Iya, culik lagi. Maksudnya kan, ayah Om udah pernah nyulik Obri. Jadi udah bisa lah kita. Bukan saya nyulik loh, yang nyulik si Ilham tuh. Atas suruhan Om Yanto. Nah sekarang kita inisiatif nyulik Obri, minta tolong bantuan gitu. Oke, jadi gini, itu kemarin udah kita pasangin head unitnya Android, kemudian speaker juga udah kita ganti, ya. Kemudian pakai prosesor juga, ada subwoofer. Sekarang itu sudah ada prosesor yang sudah bisa karaoke. Nih, saya mau tunjukin nih. Cepet ya? Cepet. Orang di sini barusan live IG saya. Gitu. Nah, ini apa nih? Momentum. Oke. Ini prosesor yang bisa karaoke, ya. Di prosesor itu adalah sarana untuk membuat sistem tata suara di mobil plus lagi bisa karaoke. Gitu. Ini sudah ada mic-nya.
saya mau kasih tunjuk nih. Ini beneran ada mic-nya nih? Bener, ada mic-nya nih. Nih. Oh, saya lihat ya. Jangan kaget nih, lihat mic-nya nih. Iya. Ini mic-nya Mbak Sarini nih. Serius? Gue pikir mau bercanda lo, beneran lo. Beneran. Kinclong banget ini. Oh, mic-nya top banget nih. Mas Andi suka yang mas-mas begini gak sih? Suka. Harus suka. Kayak yang mas-mas sama mbak-mbak nih. Ini model Sarini nih. Kayak gitu tuh. Raisa gak ada om, Raisa om? Nah, ini. Jadi ini sudah tersedia mic wireless. Wireless lagi nih. Dua piece, jadi dia nanti bisa karaoke. Gitu. Dan gue padahal bercanda loh tadi ngomong di depan ya. Kalau misalnya ada mic-nya nih, lebih seru nih. Tuh, beneran loh ada mic-nya loh. Ini bisa wireless, kemudian dia tinggal pakai batu baterai aja. Ya kan? Oh, batu baterai di mana sih? Oh, ini dia nih. Salah gue. Nah, ini begini. Ya, ini baru jadi bukannya salah. Tuh. Kemudian di sini juga udah tersedia baterainya. Oh, udah dikasih info. Udah tersedia. Tapi nanti baterainya pakai yang alkalin ya, yang bagusan gitu loh. Ini takutnya nanti lama-lama ya, namanya baterai bahan pabrik ya, standar begitu. Ganti yang bagusan. Nah, kemudian ini adalah unitnya, unit si prosesornya itu sendiri. Ya, ini 6 channel. Kemudian dia sudah built-in amplifier 4 channel. Ini 4 kali 50 watt. Dan channel yang 56 ini buat subwoofer. Nah, kebenaran di sana sudah ada subwoofernya, speaker udah diganti, tinggal pasang ini. Oh, jadi nggak ada yang diganti-ganti yang lainnya, diganti, cuma tinggal ini aja. Ini. Oh. Prosesornya kemarin kita ganti aja. Kita ganti. Kemudian di sini, kabelnya plug and play. Ini buat Honda. Jadi nggak ada yang dicopot-copot, nggak ada yang dipotong-potong apa gitu? Nggak ada. Wow. Pokoknya kabelnya plug and play, tersedia itu ada sekitar 6 jenis mobil. Dia bisa Toyota, bisa Honda, kemudian Suzuki, Mitsubishi, ya. Kemudian Wuling juga, kemudian apalagi satu lagi tuh. Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Wuling. Nissan, Wuling. Ya. Wuling. Hyundai. 7 nambah tuh. Iya, ada 7 jenis soket untuk 7 jenis mobil. Ini semuanya tinggal plug and play aja. Mantap. Jadi nggak ada kabel yang dipotong-potong. Mantap. Nah, kita kasih kejutan aja. Boleh. Jadi ya, pakai ini. Nanti kita pasangin langsung aja. Nanti saya tuning ya kan mic-nya. Nanti taruh aja di mana begitu supaya dia bingung. Kakek. Oh, ada mic. Nah, buat apaan nih? Kan gitu siap, tuh. Siap. Ya, gitu ya Mas. Tapi sebenarnya nanti enggak aku kasih tahu ini enggak dikasih tahu Om nanti. Ya, serah Mbak Astrid aja gimana caranya. Kita kasih kejutan aturnya aja pokoknya nanti. Tapi bukan kejutan ulang tahun nih. Udah lewat. Udah terkejut ya waktu itu. Udah lewat. Oke. Ini berarti kita tinggal dipasang aja nih. Iya, betul. Okay. Ini kalau punya asisten kayak gini nih, wah, bisa membahagiakan orang. Keren. Saya enggak ada sih asisten yang begini. Perlu, butuh juga asisten. Masih butuh asisten. Enggak, nanti saya terkejut terus. Oke, siap deh Om. Ini berarti langsung aja Om kita pasang ke Obri Om. Oke, siap. Saya udah siapkan orangnya, kita langsung aja pasangin. Siap. Mobilnya di mana tadi? Itu di depan, kita parkir di depan. Oh, di depan ya? Yes. Oke. Yuk, kita ke depan yuk. Jadi pemasangan prosesor DSPK1 yang bisa karaoke ini sudah selesai sebenarnya. Tapi pada saat saya mau tuning itu banyak yang harus diperhatikan, terutama balance antara kiri dan kanan.
ya. Kemudian speaker depan dan belakang, dia harus tepat. Contohnya seperti ini ya, saya akan kasih tunjuk ke teman-teman semuanya. Nih, 1-2 itu harusnya speaker yang depan. Ini speakernya jadi belakang. Kanan kirinya benar, tapi speakernya channelnya salah. Yang pertama, terus yang kedua, ini speaker depan. Speaker depan harusnya di channel 1-2 gitu, ini di channel 3-4. Tapi kiri kanannya benar. Ini speaker kiri left channel benar, right channel speaker kanannya benar. Tapi penempatan untuk channelnya ini yang keliru. Makanya kita harus bongkar lagi, kita harus benerin. Ya, kemudian nanti dari tahapan ini kita nanti akan cek fase. Cek fase keseluruhan. Ya, fase antara tweeter, midbass, tweeter, midbass, speaker belakang, subwoofer itu fasenya mesti benar semuanya. Itu nanti kita akan detect dengan fase checker. Nah, setelah itu baru mulai tuning. Nah, tuning ini banyak nih. Tuning itu seperti yang sudah kita ulas dengan Mas Aldi, tuning itu tidak cuma dengerin suara aja, tapi cutting frekuensi dari masing-masing speaker juga mesti tepat. Speaker depan, speaker belakang, ya. Kemudian cutting low pass dari subwoofer, ini cuttingnya benar dulu, slope-nya benar dulu, setelah itu baru time lemon. Nah, time lemon itu untuk membentuk sebuah panggung. Jadi nanti dashboard ini menjadi satu panggungnya. Time lemon-nya nanti diatur keseluruhannya semuanya, baru langkah terakhir adalah EQ. Meng-EQ sebuah sistem itu juga harus per channel. Nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman semuanya caranya. Nah, setelah itu baru nanti terakhir adalah koreksi dengan mendengarkan. Itu ada frekuensi-frekuensi tertentu yang nanti kita bisa perbaiki yang menghasilkan suaranya benar-benar live seperti halnya kita menonton sebuah konser di dalam mobil. Nah, tentunya kita melakukan ini nih. Ini permintaannya Mas Aldi tuh. Mas Aldi pengen karaoke katanya. Waduh, ngerepotin tuh orang satu tuh. Ya udah, ikutin kami terus. Mas Aldi biar seneng, ya. Lagi banyak laptop nih, gue mau nanya dulu. Dekur. Iya, Mbak. Lagi ngapain? Ini diapain, Om? Sinian deh kameranya, kelihatan gak nih? Ini lagi diapain, Om? Oh, jadi gini. Ini saya sedang merespon frekuensi. Jadi pada saat kita men-tuning sebuah sistem audio, ya. Tadi kan saya udah jelaskan. Pertama adalah kita harus mengecek dulu balance antara kiri dan kanan, depan belakang harus benar. Iya, betul. Oke, setelah itu kita cek lagi fasenya, ya. Fasenya tadi kita menggunakan alat fase checker. Jadi fase antara speaker masing-masing itu harus benar juga. Oke. Nah, langkah yang ketiga itu mengatur crossover point-nya. Crossover point udah benar, time lemon-nya udah benar. Nah, terakhir ini saya sedang meng-EQ. Ini meng-EQ memperbaiki respon frekuensi dari speaker yang kiri, depan, kanan depan, belakang kiri, belakang kanan, subwoofer, semuanya kita EQ. Pokoknya yang jelas gitu. Biar suaranya lebih enak gitu ya di EQ. Betul, kayak gitu. Nah, ini nanti setelah ketemu semuanya keseluruhan, nanti saya akan koreksi lagi, dan itu akan suara enak banget. Gitu ya. Oke. Saya lanjut dulu ya. Oke. Siap. Yo. Masih diperiksa. Ada Kak Albert. Halo Tri. Halo Kak. Sampai sore masih nungguin mobil. Masih. Ini diculik ya mobilnya? Diculik. Semoga aja. tapi ini gue lihat ini diganti ya tadi. Iya. Itu diganti. Kalau ini head unit sebenarnya kita nggak ganti. Okay. Kan terakhir kan si Aubrey dibawa ke sini kan kita pasangin head unit yang Asuka PTA 309 tuh. Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya head unitnya kita nggak ganti. Masih pakai head unit yang Asuka PTA 309. Tapi yang kita ubah, yang kita modifikasi dari si Aubrey ini adalah si prosesornya aja. Oh ya tadi. Jadi prosesornya sebelumnya kita pakai yang Momentum DSP3S. Sekarang kita ganti jadi namanya Momentum DSP K1, DSP K1.
itu yang buat karaoke. Oke. Itu perbedaannya apa? Yang paling signifikan sih sebenarnya karaoke sistemnya. Itu yang paling signifikan. Jadi kita pasangin yang DSPK 1 itu juga karena kita tahu ya kalau kita pakai karaoke sistem ini ya supaya mereka lebih nyaman aja siapapun yang pakai Obri gitu. Betul, karena kan lumayan lama juga dan Mas Aldi itu kan emang seneng banget nyanyi nih kalau nih. Oh iya, dia hobi nyanyi tuh. Suaranya mah bagus. Iya, gue pernah satu mobil sama dia, dengerin dia nyanyi, ya pengen cepetan nyampe sih, saking bagusnya suaranya. Ada testimoni. Ada testimoni. Ya kemarin waktu gue ke Bogor, gue ikut dia, aduh ampun deh, sepanjang perjalanan nyanyi boy. Ada testimoninya. Iya. Tapi yang jelas ini untuk perjalanan nanti trip ke Jawa, aman lah ya maksudnya untuk entertainment. Iya, iya, jadi kita pengen bantu Obri, kita cover bagian video entertainmentnya juga bagus. Audio entertainmentnya dan karaoke entertainmentnya semua juga bagus. Mantap. Pokoknya kita percayain semuanya deh ya. Pasti. Siap. Semoga aman-aman dan sukses semua. Amin. Pokoknya semoga berhasil. Oke, tadi gue udah ngomong-ngomong sama Om Yanto ya kan, dia lagi EQ check ya tadi ya, lagi diperiksa equalizernya. Kayaknya sebentar lagi jadi sih. Gue penasaran sih hasil jadinya sebenarnya kayak gimana, karena kan gue penasaran banget pengen ngeliat dia tuh yang nyanyi-nyanyi pakai mic gitu kan ya. Wah anjing, kayaknya bakal seru banget sih. Pokoknya ini toko di toko kalau syutingnya tokonya Om Yanto. Os magang nih, nggak bener nih. Mau ngapain lo? Menyulik Obri lo ya? Hah? Oh, gue mah sebel. Sabar mau nyulik, mau ngapain ngerjain kagak ada jadi-jadinya. Lu ngapain lu kesini? Kan gue liat GPS Obri di Maps. Emang ada ya? Masa di tokonya Om Yanto di Bekja? Ngapain? Ngapain nih? Udah gue parkir lu. Ah, sebel banget gue. Ah, elah kesel anjing. Ya ampun, ini asli sih gue nggak tahu. Dia tiba-tiba datang. Aku nggak tahu mau ngomong apaan. Sumpah parah. Niatnya mengerjain. Gue dikerjain, jadi ini ketahuan lagi nih. Wah sih. Tapi dia belum ngeliat kayak apa nanti kan. Pokoknya yang jelas dia bakal kaget karena dia sebenarnya belum tahu juga nih kalau si Obri ini udah diganti macem-macemnya di dalamnya biar dia biasa karaokean. Oke, sekian dulu deh video kali ini ya. Gua Asyid Host Magang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat, felek, ingat, HSN.